Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Dan kali ini saya membawakan tentang Mini OLT. Ini Mini OLT merek Huawei dengan kapasitas 16 watt, point card 16 watt. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ini Mini OLT-nya. Ini kelihatan ramping sekali. Ini tipe Smart AX MA5801 GP16. Dari tampak depannya, samping, ini atasnya, ini belakangnya nggak ada apa-apa. Ini ramping sekali, hanya berapa senti cocok untuk project FTTH, karena kan ini tidak memakan tempat. OLT ini biasanya kepanjangan dari Optical Line Termination. Ini merupakan perangkat yang berteknologi GPON atau Gigabyte. Ini fungsinya untuk mengkonversi dari sinyal elektrik menjadi sinyal optik, dan juga berfungsi untuk mendistribusikan dari Mini OLT ini ke perangkat lain, yaitu biasanya ke ODC atau FDT yang nantinya dari sini itu biasanya pakai patch core LCSC menuju ke OTB. Nah, dari OTB nanti didistribusikan lagi ke ODC. Dari ODC itu memakai splitter 1/4 dan didistribusikan lagi untuk ke ODP atau FAT. Nah, dari satu pot ini bisa menjadi dipecah nanti di ODC menjadi 4 core, dari 4 core bisa dipecah lagi menjadi 8 core atau 16 core sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk pot untuk power. Ini kabel-kabel untuk power kelistrikan. Ini untuk SFP. Nah, ini yang dinamakan dengan point card. Ini ada 16 pot. Ini mulai dari 0 sampai 15. 15. Ini yang 15-nya bawah. Ini untuk distribusi ke, biasanya ini ke ODC nih. Ini yang biasa digunakan untuk project FTTH. Nah, ini pot sebelah sini, ini untuk uplink jalur utama. Ini yang menghidupkan optical atau fiber optik, ini yang menghidupkan OLT ini. Ini dinamakan uplink atau jalur utama. Ini masuknya ke sini, ke SFP. Kebetulan kita pakai SFP Huawei 10 GB
1550, ini 40 km. Ini SFP untuk jarak maksimal 40 km. Jadi kabel yang masuk ke sini atau FO yang masuk ke sini maksimal jarak dari OLT existing ke OLT new ini maksimalnya 40 km. Nah, ini dan biasanya kita pakai pot satu, ini ada 4 pot. Ini GE 10 10 GE berarti ini untuk SFP yang 10 giga. Nah, untuk yang bawah ini nantinya masuk ke external alarm dan SFP-nya juga ini beda. Ini pakai SFP yang model untuk kabel RG ini. Ini 1 GE RG45 10 100 sampai 1000 Mbps. Ini yang untuk ke, kalau kita sih sekarang pakainya Simon untuk external alarmnya. Nanti dari sini pakai kabel RG ke Simon tersebut atau ke external alarm. Nah, ini pot-pot untuk kabel RG atau konsol. Biasanya setting biasanya di sini nih, konsol ESC untuk setting atau konfigurasi atau integrasi config, biasanya config ini di sini. Pan controller ini dalamnya pen kipas untuk mendinginkan perangkat mini OLT ini. Ini untuk reset apabila terjadi error atau di reset ulang, ini bisa dicolok nih. Nah, apabila udah terkoneksi, ini lampu-lampu ini akan menyala apabila ada kita colokan ke pot ini, pasti ini lampu nyala. Ini juga lampu-lampu di bawahnya ini nih, ini kalau udah terpasang gini pasti mereka pada nyala, lampu-lampu indikatornya. Ini kecil tapi fungsinya luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang mini OLT Smart AX MA5801 GP16. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.